Udah sampai kaki gue. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Vera Bahaswan kembali menjumpai Anda dalam program Top News edisi hari ini, Rabu 11 Oktober 2023. Langsung saja kita simak, inilah 3 berita utama kami hari ini. KPK menetapkan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo jadi tersangka dugaan korupsi di Kementan. Akibat serangan Israel, 143 anak Palestina tewas. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo membantah jika dirinya menerima aliran dana 27 miliar rupiah. Pemirsa, seorang wanita muda ditemukan tewas setelah melompat dari parkiran lantai 4 mal di Kota Semarang, diduga korban bunuh diri. Kami hadirkan usai jeda. Didukung oleh Pemirsa, seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur tewas mengenaskan dengan luka 7 tusukan. Pelaku tak terima lantaran korban sempat memperkosa ibunya sepekan yang lalu. Informasinya dirangkum bersama 8 berita lainnya di dalam Top of the Top berikut ini. Jam 10 malam. Pemirsa, serangan udara Israel menghancurkan sebuah distrik di kamp pengungsian warga Palestina di Jabalia, Gaza. Informasi ini menjadi penutup Top News malam hari ini. Saya Vera Bahaswan, mewakili teman-teman yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Siapa sih yang tidak